Jonathan Benesial mengatakan Mesias itu jadi ada dua. Netizen ya. Jadi di sini jelas dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Mesias Ben David. Jadi Mesias Ben Yosef. Bisa jawab. Mesias lu yang mana? Mesias lu ada banyak. Mesias yang dijelaskan oleh Rambam, Mesias yang dijelaskan oleh Rashi. Semuanya itu benar. Semuanya itu benar. Mesias yang dijelaskan oleh Ibnu Ezra. Mesias yang dijelaskan oleh siapa namanya? Jonathan Benesial yang mana? Semua itu benar. Semuanya kami percaya. Loh, bertentangan semuanya itu kawan. Itu cara Rashi berbeda dengan Rambam, nah, bahkan itu, bertentangan. Itu enggak bertentangan. Nah, bertentangan kamu yang mengatakan bertentangan. Kenapa? Oke, ya saya bilang cara belajar kamu sama seperti kalian belajar hadis. Ketika kamu belajar hadis, kamu bilang ini salah. Ya lebih saya salah. Bilang begitu belajar tafsirannya menurut Rashi dan Rambam bertentangan enggak? Jadi, tadi kamu mengatakan Yesus itu Mesias bin Yosef. Lama. Jawab ini. Kamu mengatakan saya kejebak kalau kalian Mesias Ben David. Kenapa? Dari kalau kamu mengatakan Yesus itu Mesias Ben David, maka kamu akan kejebak dengan sisi lain yang kacau. Ya. Karena Yesus lu itu bukan Mesias Ben David. Mesias itu anak Tuhan katanya. Jadi nggak bisa jadi Mesias Ben David. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Ini kejebak lagi nih. Ini kejebak lagi. Hizkia itu Ben David. Dia Yehuda. Ayo kejebak lagi. Saya tahu. Mesias yang... Siapa, menurut siapa? Rabi Agrifa, Mesias itu siapa? Rabi Agrifa, Rabi aku nyebut aja lah, Agrifa itu orang Rabi Roma, apa? Kaisar Roma. Iya, dia Rabi bukan. Aduh, bukan, sorry. Aduh. Oke, kita kembali lagi kepada topik. Silakan kau tunjukkan, mana tapi ada, saja, kau tunjukkan mana ada, saja. Mana ada Rabi Agrifa, nggak ada, Kaisar Agrifa ada. Pertanyaan jawaban. Ngomong aja nggak betul. Tunjukkan satu saja. Tunjuk. Kalau hutang dosa, nah, hutang darah itu sama aja. Orang melakukan dosa itu kan maumu itu. Dia, orang, oke, sekarang saya tanya sama kamu, kamu membunuh. Kira-kira kamu enggak berhutang enggak? Kamu harus melunasi enggak pelanggaran kamu? Kalau namanya orang membunuh, kamu? Ya. Siapa? Ya, kan bertanya. Kalau kau membunuh, kalau kau membunuh orang, apakah kau tidak berhutang darah? Udah, diam dulu nih, ya, diam dulu, udah. Okay. Ya, silakan. Kalau kita membunuh orang, ya, kita membunuh orang, yang menghukum kita pasti negara. Pasti satu sistem. Sebetulnya dengan ada 2-3 saksi. Hukummu. Gua nanya hukum Taurat, bukan hukum negara. Ya sama. Losa-losa. Ya itu kan... Aduh, berarti kau ini udah terpapar Helenisme. Kau lebih mementingkan hukum dibuat oleh orang Goyim daripada hukum Musa. Kau lebih mementingkan hukum Goyim yang daripada hukum yang ada sekarang aja diadopsi dari hukum Musa. Oke. Hukum jangan membunuh, jangan berzina, itu semua hukum Musa yang diadopsi oleh dunia. Sesuai dengan hukum Musa. Itu hukum pemerintah sesuai enggak dengan hukum Musa semuanya? Oh, sesuai. Kalau ada orang membunuh, ada kalau orang berzina ketangkep. Ada enggak pemerintah ini kalau orang berzina harus dirajam, dilempari dengan batu, ada enggak? Kalau di sini enggak, tapi ada beberapa negara yang melakukan hal itu. Loh, saya nanya di sini, kau kan mengatakan kau mengikuti pemerintah kan? Ada nggak pemerintah mengajarkan orang bersin harus dirajam? Ada nggak? Ya, tapi nggak ada kalau di sini. Tapi kalau untuk membunuh, ya. Berarti kau melanggar hukum Musa, kau terkutuk. Orang yang melanggar hukum Musa, mereka terkutuk. Justru hukum-hukum yang ada di sekarang di Indonesia, hukum-hukum Indonesia itu mengadopsi dari hukum-hukum dari Belanda. Okay. Belanda itu menghukum, sekarang, mengadopsi sekarang dari hukum Torah. Sekarang kamu mengikuti hukum Musa nggak? Sekarang kamu mengikuti hukum Musa enggak di Republik ya, ini? Jelas. Oke, ketika ada orang berzina, pernah enggak kau melakukan itu sesuai dengan tradisi Musa, hukum Musa? Oke. Kalau enggak berarti kau terkutuk. Kalau enggak berarti kau melanggar Torah. Ya, kau melanggar Torah. Torah mengatakan apa? Siapa yang melanggar Torah terkutuk dia selama ini, selama ribuan tahun. Kalian tidak bisa melakukan hukum Musa dengan sempurna. Artinya kalian terbelenggu dalam kutuk. Gak bisa melakukan korban bakaran, korban penghapusan dosa. Bait Allah dimana hancur. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Dalam kitab Hosea dikatakan, kitab Hosea mengatakan, ya Tuhan, terimalah bibir kami sebagai ganti korban lembu. Dengan kata lain. Iya kan? Kalian menolakkan ganti daripada kan? Korban sekarang adalah lewat kita melakukan doa tefillah sehari 3 kali. Karena Tuhan itu kasih. Iya kan? Karena Tuhan itu pasti kasih.
Betul. Kan terbukti iya. Ya, terbukti bahwa jadi, di dalam kita ya, Mazmur tidak ada Daud mengatakan dosa adalah hutang. Kalau hukum Taurat itu sempurna, brother, kalau hukum Taurat itu sempurna, kenapa kalian masih meminta pengampunan tanpa melakukan hukum Taurat? Kenapa? Loh, karena kitab Yehosia sudah mengatakan. Nah, karena ya, kitab Yehosia bahwa kan? Israel, dengerin, bahwa Israel akan lama tidak akan ada raja. Jadi sudah ada dinubuatkan, Israel akan lama tidak akan raja, tidak akan ada raja, tidak akan ada iya. imam, tidak akan ada pembakaran sampai sang Mesias itu datang. Mau ayatnya boleh. Iya, berarti tanpa hukum Taurat kalian bisa hidup kan? Oh, bisa, bisa. Iya, kenapa? Bisa. Kalau hukum Taurat itu kenapa? Karena kalau hukum Taurat itu tidak pernah berubah. Iya, kalau hukum Taurat sempurna. Kalau hukum Taurat sempurna, kenapa kalian tidak melakukan hukum Taurat yang bisa diampuni? Gimana sih? Kenapa? Dia mendominasi. Enggak lah, dia kan enggak mau pakai time, dia kan mau gontok-gontokan, ya udahlah. Kalau pakai time kan enggak gini. Ini kan di bawah ada tulisan, Damian, tunjukkan dalil hutang itu dosa, Dem. Enggak usah melebar kemana-mana itu. Mazmur 51 yang tadi kan udah jelas. Itu, orang kalau membunuh, itu dia harus membayar. Itu gak ada kata hutang adalah dosa adalah hutang. Gak ada, Demian. Kalau saya mengatakan seperti itu, apalagi dia bilang udah tahu, ya udah. Berarti itu gini, kan langsung bunuh. Kau membunuh, kau harus membayar hutang darah itu hutang. Kalau kau melakukan sesuatu, kau harus lunasi, itu namanya hutang yang harus kau bayar. Bukankah itu yang kalian lakukan? Berbuat dosa, harus melakukan yang namanya penebusan dosa, itu kan hutang itu. Kalau enggak hutang, kenapa kalian melakukan itu? Jadi kalau saya mengatakan seperti itu, loh kalian kan mengimani itu, gimana sih? Upah dosa adalah kematian, itu kan ajaran Musa. Musa kan mengatakan di dalam upah dosa adalah kematian. Catat ya, upah dosa adalah kematian. Kita cari upah dosa adalah kematian. Oke, sekarang lu terjemahin. Lu kan bisa Ibru kan? Lu bisa Ibru nih. Kata Musa, upah dosa adalah kematian. Kita cek. Oke, lu bisa Ibru kan? Lu bisa Ibru. Lu bisa Ibru kan? Coba terjemahin. Diam dulu. Sebentar. Gua mau tahu kemampuan Billy. Aku kasih timer, diam. Damian, ku kasih timer ya. Enggak, sebentar. Saya mau nanya dulu sama Billy. Sebentar dulu. Beyom akhal khami menu motamu artinya apa? Bill. Beyom akhal khami menu motamu artinya apa? Udah, gak usah banyak baca. Cari aja upah dosa adalah kematian. Itu aja udah. Itu aja. Dari tadi kan kamu ngomong. Iya, tadi aja. Kau kan bilang. Di mana Musa mengatakan. Dosa adalah upah. Dicari. Itu dicari gak ada. Sekarang Musa bilang ngomong. Di mana Musa mengatakan dosa adalah kematian. Di mana ayatnya gak ada. Ini ayatnya nih. Beyom akhal khami menu motamu artinya apa? Itu ayatnya. Artinya mati. Oke. Mutamut. Matian. Beyom akhah kami menu mau tamu artinya apa? Ayatnya apa? Ayat-ayat apa? Ngomong-ngomongnya nggak ada ayatnya. Lu kan bisa Hebrew, lu kan Yahudi. Masa Yahudi nggak bisa Hebrew? Ya, ayatnya ayat apa? No, kitab lu kan, apa? Ayat lu kan pakai original dari tadi. Oke, beyom akhah kami menu mau tamu artinya apa? Lu kan bisa Hebrew, gimana sih? Iya, ditanya tuh ayatnya apa, Den? Gitu. Oh, enggak, dia bisa Hebrew, dia terjemahin aja. Iya ngerti, ya, cuman itu letaknya di mana? Kagak, gini loh, Billy ini dia bisa Hebrew, jadi saya mau tes aja gitu loh. Ditanya ayatnya apa tuh, ditunjukin ayatnya apa, jangan bilang tahu Hebrew, ayatnya sayang, silakan. Sayang lagi dipanggil. Nah, ketika kita membahas, ada ayatnya, saya mau uji dia dulu, bisa nggak Hebrew dia? Ya enggak kan ketika enggak, kita membahas kita. Saya mau uji, Billy bisa enggak Hebrew, artinya apa? Enggak gini. Jangan lari. Justru Beyom, lari kamu, kami, menu, ayat, kamu mot, artinya apa? Ayatnya. Mot artinya mati. Oke, terjemahin sekarang. Beyom artinya apa? Beyom? Artinya apa? Artinya apa Beyom? Mata, Beyom itu apa? Hari ini, hari. Oke, okay, Beyom hari ini ya. Oke. Akhalha? Apa tuh? Beyom akhalha? Iya, ayatnya di mana? Makanya saya mesti tahu karena kamu bacanya salah pasti. Ahaha, enggak ada ahaha. Ahaha, apaan itu? Enggak ada. Lu dong. Katanya lu bisa Hebrew, gimana sih?
Aha, itu enggak ada bahasa Ibrani. Aha itu ketawa. Bukan aha. Itu akhal ha. Nih saya bacakan alfabetnya nih. Makanya lidahmu kan bukan lidah Ibrani. Makanya lu kan bisa Ibrani katanya. Lu kan bisa Ibrani gimana? Cuma saya bisa Ibrani ketawa ya. Tapi lu ngucapinnya Betawi. Lu ngucapinnya Batak. Gua mana bisa. Ya. Sabar. Nih saya bacakan ya. Pakai alfabet juga nih. Aja, Damian. Enggak usah kayak gitu airnya aja. Sabar. Sabar. A, alef, kemudian haf, lame dan haf. Apa? Alef, haf, lame dan haf. A, hal, ha. Kaf, apa haf? Haf. Hah? Kafan ada dua. Kafan nah, ada makanya. Nah, haf ada yang C dan juga ada yang kayak angka 7. Nah, di sini ada dua. Ahal ha. Artinya apa? Ya makanya tunjukin ayatnya biar gue tahu karena lu enggak jelas antara ya lu kan susah. Ikan ini membahas ayat, lu tunjuk aja ayatnya. Damien gitu. Lagi mentertawakan dirinya sendiri, Damien. Nah, Damien lagi mentertawakan dirinya sendiri deh. Masa ditanya ayat sesimpel ya. Itu Damien gak jawab ayatnya apa? Masalah selesai. Kok ribet banget karena Damien apa? Ini ngapain sih ribet-ribet? Ya, karena apa? Ayat ini bahkan memelanjangi dia nanti. Ya, kan melanjang lagi dia. Makanya dia gak berani nunjukin ayatnya. Jadi gagal ya. Pertama tadi dikatakan bahwa Daud berkata dosa adalah hutang. Gak ada, dicek. Gak ada teksnya begitu bahwa dosa adalah hutang. Kedua, Musa berkata bahwa upah dosa tunggu bentar. Maut. Bukan. Adalah kematian Adamian. Dicari betul. Dicari enggak ada. Terus masalah korban, kenapa Raja Daud itu tidak dihukum mati? Ya, begini. Jadi ada dua untuk masalah korbanot, ya bisa sembelih binatang, lembu, kambing, domba yang di Bait Suci itu hanya berlaku bagi bisgaga atau dosa-dosa yang tidak disengaja dilakukan, ya. Atau dosa-dosa yang ringan, misalnya melanggar kesucian Bait Suci, misalnya pada waktu kita sedang memberikan korban atau kita melakukan hari raya Yom Kippur ke Bait Suci, kita dalam keadaan habis tidur sama istri kita belum bersih kita sudah masuk, itu melanggar, maka harus dilakukan pengampunan dosa lewat binatang. Tapi bagi dosa yang disengaja nggak ada obatnya, hukumannya mati. Nah, bagaimana orang itu bisa lepas dari hukuman mati karena dosa yang disengaja? Diajarkan oleh Daud adalah apa? Hati yang hancur dan pertobatan yang benar-benar bertobat itu adalah lebih berkenan kepada Tuhan daripada korban bakaran. Artinya kita bertobat, meminta maaf dengan air mata, dengan tangis, dengan tobat yang benar-benar tobat, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Itu makanya Daud lolos dari hukuman mati. Gitu. Padahal Daud tuh Taurat nggak berlaku untuk Daud, kawan. Hukum Taurat nggak berlaku sama Daud. Kalau berlaku, kenapa dia nggak dihukum mati? Kenapa nggak dihukum mati? Karena bagi dosa yang disengaja itu, ya. Dosa yang disengaja, obatnya hanya pertobatan. Bertobat sama kaga, seperti bersinar. seperti Adam, bersinar. sama seperti kaga. Adam, ya. Bersinah hukumannya ketika apa? Dia berdosa. Enggak, bersinah hukumannya ini, apa? Saya tanya sama mati. Mati kan? Kenapa Daud enggak mati? Mati. Iya. Kenapa enggak udah enggak mati? Karena tidak ada saksi. Enggak ada saksi. Berarti hukum Taurat itu berlaku bagi yang ada saksi, enggak ada saksi enggak boleh. Iya kan? Nah ini berarti ketahuan kalau kamu tidak belajar Torah. Karena di dalam Torah untuk orang-orang berzina itu ada 2-3 saksi. Nah ini kamu gak tahu betul. Soal ini. Nah Daud karena dia tidak ada saksi berkata. Tapi jangan orang Nabi Nathan menegurnya. Kalau engkau telah berzina makanya dia akhirnya bertobat. Brother, dia mengaku itu. Brother, makanya Yesus berkata jangan cuman kau menghakimi yang tampak. Oh Yesus, yang Yesus mah itu urusan para pagan, sorry. Yesus itu buat kalian para pagan, nggak ada urusannya dengan nggak ada urusan dengan Torah. Orang yang ketahuan saja. Kenapa cuman orang yang ketahuan saja yang dihukum? Kenapa yang nggak ketahuan nggak dihukum? Apakah hukum Tuhan itu nggak adil? Katanya hukum Taurat sempurna.
katanya Taurat sempurna. Ya sempurna karena ada 2-3 saksi itu. Oke, okay, kenapa pihak sempurna? Kesempurnaan Torah itu adalah keadilan. Kenapa? Kalau tidak ada saksi yang bisa yang memberatkan, nggak bisa dihukum mati seorang itu. Lu berarti kan belajar kita. Nggak sempurna. Ada banyak orang melakukan ketentuan, ya, nggak dihukum dong. Iya kan? Kalau begitu kalian lepas aja Torah dari kitab kalian, pakai PB aja. Nah, justru kami mengikuti penggenapan Taurat kasih karunia. Sedangkan nah, kalian orang itu digenapi enggak ada para seorang nabi dan seorang raja mengatakan Taurat itu sempurna. Sekarang kau melakukan Taurat siapa tiba-tiba mengatakan Taurat itu kutuk? Simpel nih. Sekarang kau melakukan Taurat enggak? Sekarang kau melakukan Taurat tidak sempurna enggak? Melakukan. Apa yang kau lakukan? Banyak, kami melakukan hari 7 hari raya yang ada di Torah, perintah Torah. Kami melakukan sedekah yang ada di Torah. Kami melakukan kamit afiq afiq imaka irman yarikhun. Kami melakukan somer syabat. Banyak kita kami melakukan Torah. Oke, okay. Penghapusan kami melakukan dosa. Menebus dosa. Korban. Oke. Asamu bagatmu gazamu enggak. Nih, kami melakukan azamu, bagatmu, gazamu, difani doref. Dimana di Israel kepada Tuhan. Di mana di Israel dilakukan korbanot? Korbanot itu hanya bisa dilakukan jika ada bait suci dan kohen imam. Nah, sebagai ganti dari korban bakaran menurut Hosea dikatakan ini Israel akan lama tidak akan ada korban bakaran, tidak akan ada imam. Nah, sampai pengganti korban adalah mulut kami, kata Hosea. Kenapa? Kita melakukan dengan mulut kami melakukan permintaan dosa. Itu bertobatan. Tuhan itu bukan haus darah seperti yang kalian pikirkan, bahwa Tuhan itu menebus dosa dengan darah manusia. Gila, Tuhan apa itu begitu? Ketentuan di dalam kitab Imamat soal korban yang tidak disengaja itu hanya binatang, bukan manusia seperti kalian. Kau langgar Taurat. Kalian itu menebusan dosa kalian, Tuhan kalian aja digebukin, darahnya dikeluarin, kan gila. Kau langgar Taurat, kau terkutuk, itu kata Musa. Kau melanggar Torah karena engkau mengikut seperti Dewa Molok, memakai korban manusia. Dewa ini Molok itu korbannya manusia. Kau melanggar Torah, kau terkutuk enggak? Kalau orang melanggar Torah, itu terkutuk. Tapi ya, ketika kita melanggar Torah, tapi kita bertobat, maka pertobatan. Tidak ada orang di dunia ini, bahkan Yesus pun melakukan dosa. Yesus melanggar sahabat. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah berdosa. Bahkan Yesus sendiri berdosa. Nyolong. Kok saya di mute terus ya? Makanya gantian, Dem. Lo dia yang ngapain gantian pakai time tadi di bawah. Lanjut. Oke. Jadi tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah berdosa. Termasuk Yesus itu berdosa. Kenapa? Nyolong keledai. Kedua, melanggar sabat. Ya, terus ngancurin belanjaan orang. Ya. Jadi itu termasuk berdosa juga. Jadi tidak ada orang. Yesus kan orang. Ganti-gantian Yesus itu, ya, kita pakai tahun ya. Jadi Yesus itu di dunia ini namanya manusia, tidak ada yang tidak berdosa. Pasti berdosa. Nah, ketika kita berdosa, kita sadar itu kita salah, kita kembali kepada Tuhan, selalu kembali. Gitu. Nah, soal Daud, okay. Ya, belum selesai soal Daud ya. Ini kenapa Daud itu sepertinya kok harusnya dihukum mati kok enggak? Justru hebatnya gitu, Daud walaupun dia tidak ada saksi, sebenarnya bisa dia bilang, Nabi Nathan, kamu ini kurang ajar, mana saksinya? Bisa dia bilang gitu, gak ada saksi. Tapi karena Daud itu tahu dia salah, ya. Makanya Nathan bilang pada saat ini engkau sudah jamu dan engkau tidak akan mati, karena Daud dan juga Nathan tahu hukumannya mati. Tapi karena dia bertobat dengan hatinya yang hancur dan pengakuan Tuhan mengampuni dia, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Itu hebatnya di situ Daud. Dia ngaku tanpa ada saksi, hebat. Ya, jangan dipotong ya. Yang pertama, Yesus meminta keledai, bukan mencuri. Meminta itu bukan mencuri. Dalam hukum Yahudi, meminjam
itu bukan termasuk pencurian. Kemudian yang kedua, dalam Yahudi ketika ada orang lahir nih ya, dia lahir dan kemudian di hari ke-8 dan kalau itu jatuh di hari Sabat, dia memang harus disunat. Itu ada kegiatan melakukan, tapi dalam konteks melakukan kebaikan. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, itu pun adalah kebaikan. Sama seperti orang Yahudi yang kalau anaknya lahir dan di hari ke-8 jatuh pada hari Sabat, itu boleh melakukan kebaikan, yaitu apa? Disunat. Itu bukanlah pelanggaran. Kalau kau mengatakan Yesus melanggar hukum Taurat, berarti kau salah. Nah kemudian saya mau bacakan dari dalil untuk siapa namanya Billy ini. Jadi dalam Yesaya 3:12 dikatakan begini, orang Israel tersesat karena pemimpin-pemimpinnya adalah penyesat. Yesaya 3:12. Kemudian Yesaya 9:16 dan Yesaya 10:1-2. Orang yang mengendalikan Israel adalah penyesat untuk kepentingan politiknya. Kemudian Yesaya 53:6 dikatakan bahwasanya ketika mereka menolak seseorang yang dihina ini, maka mereka menjadi tersesat, yang terhina, yang menderita untuk menebus dosa. Bayangkan saja ya, kalau kalian belajar tentang Yahudi, semua tafsiran-tafsiran Yahudi tentang Mesias itu berbeda-beda, nggak tahu mana yang betul. Rasi berbeda sama Rambam, Ibnu Ezra berbeda sama Rasi dan Rambam, ya. Jonathan Ben Israel berbeda sama mereka. Semuanya berbeda-beda, nggak tahu Mesias mana yang benar. Makanya Yesaya mengatakan mereka tersesat. Bangsa ini datang memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Mereka menolak Mesias dan mereka sekarang tersesat. Selama ribuan tahun mereka terbuang ke bangsa-bangsa lain. Di dalam Taurat dijelaskan begini kawan-kawan, kalau kau mengikuti Taurat kau akan diberkati, kalau kau melanggar Taurat kau akan terkutuk, kau akan menjadi budak. Itu kata Taurat. Billy tahu ayatnya. Jadi mereka dibuang selama ribuan tahun, itu menunjukkan bahwa mereka tidak taat kepada Taurat. Itu menunjukkan bahwa mereka melakukan dosa besar. Seperti mereka dibuang kemana? Ke Asyur, ke Babilonia. Karena apa? Karena mereka tidak taat. Jadi poinnya itu, orang Yahudi itu hidupnya cuma dua. Lakukan hukum Taurat dapat berkat. Melanggar Taurat dapat kutukan. Itu hukum Taurat. Gimana sih, Bin? Jadi udah jelas itu dari Nabi Yesaya dan juga nabi-nabi yang lain. Kalian menuntun jalan kalian sendiri, makanya kalian tersesat. Mesias sudah datang menunjukkan, dia menggenapi nubuatan para nabi. Dia datang untuk menebus dosa dan akan datang kembali untuk apa? Untuk membangkitkan orang mati, untuk membuat yang namanya ulam haba, kerajaannya kekal dan sebagainya. Makanya Yesus berkata kan, kerajaanku bukan di dunia ini. Dia menjanjikan kerajaan yang kalian sebut sebagai ulam haba. Kalian gak akan mungkin masuk ke ulam haba. Gak akan mungkin kalau gak ada penebusan. Mesias itu dia sebagai apa kata kalian? Sebagai jalan menuju ulam haba. Itu kerajaannya menurut Daniel 7. Rasi mengatakan itu. Bagaimana kalian bisa masuk ke ulam haba kalau kalian berdosa? Manusia berdosa gak bisa masuk ke ulam haba. Makanya Mesias datang menebus supaya apa? Kita bisa masuk ke sana. Wong dosa lahiriah saja kalian mati-matian melakukan korban penebusan, korban apa namanya? Ini dan sebagainya. Apalagi dosa kematian kekal gitu loh. Itu yang dilakukan oleh Mesias gitu kawan. Silakan. Mau pakai timer enggak nih? Jadi ketika Kristen muncul baru ada konsep itu. Boleh. Dia bicara soal Yesaya 53. Yesaya 53 itu bukan bicara tentang Mesias. Pertama tunjukin ayatnya di Yesaya 53 itu ada kata Mesias. Ceder. Enggak ada. Karena itu bukan bicara soal Mesias, belum lagi nanti Yesaya 53 ayat 8 ya berkata lamo artinya oleh bilur-bilurnya kami ya. Jadi bukan dia kena kutuk, bukan kami. Kenapa demikian? Itu adalah remnant of Israel ya. Itu adalah sisa orang-orang kudus Israel yang harus menerima akibat kesalahan dari generasi itu. Kita lihat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, semua orang yang dibawa ke pembuangan pada waktu itu adalah sisa-sisa orang kudus Israel ya yang menderita. Menderita sampai
sampai kepada penderitaan-penderitaan yang diderita oleh orang-orang kudus dari Israel. Ya, semua. Jadi itu tidak berbicara soal Yesus, tidak bicara soal Mesias. Tunjukin aja ayat Yesaya 63 itu ada kata Mesias, enggak ada. Kata kami dalam Yesaya 63 ayat 8 itu enggak ada obatnya. Enggak ada. Ya, kata lamo di situ itu bukan menunjuk kepada dia. Kalian mengganti teks itu lebih-lebihnya dan oleh kata dia, kata-kata kami itu kalian ganti menjadi tunggal. Ya. Itu blunder banget itu. Blunder. Nah. Terus masalah korban, kamu benar-benar gak ngerti soal korban, ya. Bahwa korban asam, korban selamim, korban mincha, korban-korban itu semua itu hanya berlaku bagi dosa yang tidak disengaja atau bis gagah dalam ketetapan dalam kitab imamat. Dan satu hal yang kalian para netizen mesti dengar, di dalam imamat 1 ayat 1 dikatakan, korban inilah korban penghapus dosa yang kalian berikan kepada Tuhan, yaitu dari binatang saja, ternak hewan, ya, atau unggas, tidak pernah darah manusia. Nah, makanya ketika Yesus menjadi korban persembahan menghapus dosa, ya, menurut kitab imamat untuk dosa yang tidak sengaja pakai korban, darah itu harus mengalir di mesbah bait suci. Nah, Yesus tidak di mesbah bait suci, jadi tidak valid penghapusan dosanya, gagal. Dia kan enggak di bait suci tempatnya. Ayo. Nah, jadi Yesus itu gagal dari segala aspek yang kalian paham. Sudah 3 menit. Ya. Sudah 3 menit. Ya, belum. Gini ya. Bang Ganef mute dulu, Bang Ganef. Bang Ganef mute dulu. Noise soalnya. Ya, oke okay ya. Kita tanggapi ya. Oke, 3 menit ya. Tuh, temanya 3 menit ya. Tuh. Oke, okay. Tubuh Yesus itu adalah Bait HaMikdas. Dicatat baik-baik sama Billy. Karena tubuhnya adalah Bait HaMikdas, makanya dia bisa melakukan yang namanya korban penebusan. Kalau kita baca tafsiran dari Yahudi mengenai Kejadian 3 ayat 14, Kejadian 3 ayat 15, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, disitulah Mesias dijanjikan. Pertanyaannya gini, kenapa Mesias dijanjikan ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa? Jawabannya simpel, karena dialah yang akan mengatasi dosa. Dalam tafsiran Jonathan bin Uziel, dia mengatakan itu berbicara tentang hari-harinya Mesias. Jadi manusia itu jatuh ke dalam dosa, dan Mesias dijanjikan, karena Mesias ini dialah yang mengatasi dosa. Sekarang kita masuk ke Yesaya 53. Oke lah, kalau Billy mengatakan itu kepada orang Yahudi, saya mau menyampaikan begini, orang Yahudi kalau menanggung kesalahan, tidak pernah orang berdosa menanggung dosa orang berdosa atau menanggung kesalahan orang berdosa. Di dalam hukum Taurat bahkan dikatakan begini, orang yang kudus, domba yang kudus harus menanggung dosa manusia. Kalau domba yang bercacat itu tidak bisa menebus dosa manusia, harus domba yang sempurna. Nah, di Yesaya 53 kita bukan cuma baca di ayat 10 saja yang mengatakan tentang menebus, tapi juga dari ayat yang pertama tentang penderitaannya. Oleh penderitaannya kita menjadi sembuh. Mana ada oleh penderitaan orang Yahudi maka kita menjadi sembuh, mereka menjadi sembuh, enggak ada. Orang Yahudi menderita itu karena kutukan, karena tidak taat kepada Taurat, bukan karena untuk menyembuhkan sesuatu, enggak ada, tapi karena kejahatan. Itu kata Torah. Torah itu melakukan Taurat, orang Yahudi melakukan Taurat, mereka dapat berkat. Melanggar Taurat dapat kutukan. Tidak ada hubungannya kau menderita itu untuk membenarkan orang lain, enggak ada. Kau menderita itu karena dosa, itu kata Torah. Kalau kau mengatakan Yesaya 53 itu kepada orang Yahudi, coba kau bayangkan itu. Cocok enggak? Enggak cocok, kawan. Jadi sebenarnya nubuatan tentang penderitaan Mesias itu bukan cuman ada di Yesaya 53, ada juga di dalam Mazmur. Ada juga di dalam kitab Yeremia dan sebagainya. Ada banyak nubuatannya. Dan itu digenapi oleh Yesus. Makanya dia bangkit dari antara orang mati. Dia berkata apa? Semua yang tertulis di dalam kitab suci harus digenapi. Ketika dia mati, dia berkata, sudah selesai. Dia menggenapi. Supaya apa? Kita bisa diselamatkan. Tanpa dia, kita nggak bisa masuk ke alam aba. Tanpa penebusan. Kenapa? Karena dosa itu harus dibayar. Dosa itu adalah kematian. Yesus berkata, kalau kau tidak percaya akulah dia, kau akan mati dalam dosamu. Dan dia benar-benar Mesias.
orang Yahudi sampai sekarang mereka nunggu-nunggu Mesias, yang bahkan manusia mereka klaim sebagai Mesias padahal mati. Habis. Seperti Simon Bar Kokhba dan sebagainya. Waktu habis Damien. Silakan mau pilih. Oke. Jadi yang menarik beberapa hal soal Yesaya 53 ya. Untuk memahami Yesaya 53 enggak mungkin karena di dalam pencatatan teks baik di Qumran maupun di Hafal Nefel ya, yang di teks apa namanya teks Qumran itu tidak ada penomoran ya, tidak ada 53 nggak ada, jadi semua jadi satu. Jadi untuk memahami Yesaya 53 harus pahami Yesaya 52 bahwa yang disebut hambaku yang setia di dalam Yesaya 53, kalau kita baca di Yesaya 52 yang disebut hambaku di dalam seluruh konteks teks dan konteks di dalam kitab Yesaya, cek yang disebut hambaku engkau Israel, hambaku engkau Yakov, tidak pernah hambaku engkau Yesus. Enggak ada atau Yesu, enggak ada. Karena memang yang disebut hambaku di dalam pemahaman asli orang Yahudi ya ada Israel. Israel itu hamba Tuhan. Cek, kita cek ya, yang di dalam Yesaya 52 ayat 13 ya, kita cek. Itu ada bahwa yang disebut hambaku itu Israel. Jadi semua enggak merujuk kepada Israel. Nah, nanti kalau kamu itu bilang itu adalah Yesus ya, kamu akan kepentok di dalam Yesaya 53 ayat 8. Nih, ya, 53 ayat 8. Berbunyi gini. From imprisonment and from the judgment, dari penahanan dan penghakiman dia diambil. And he dan generasinya siapakah yang akan memberitahukannya? For he was cut off, karena dia telah for he was cut off from the land of the living, karena dia sudah diambil dari dunia orang hidup. Because of the transgression, oleh karena pelanggaran umatku, mereka kena kutuk ya, kena tulah. Dengan kata teksnya lamo. Nah, kata lamo ini yang artinya plural jamak, kalian ganti menjadi dia. Dan because of the, karena pelanggaran dari umatku, dia kena kutuk. Ini teks kalian ngaco ya. Kata-kata lamo itu mereka. Jadi ini memang jamak kepada Bani Israel. Karena yang sebut hamba itu adalah Israel. Nah, ya, kamu bilang nubuatan Mesias dalam Mazmur, mencret kamu. Yesaya 22 ayat 6 itu ya, dan 7 itu, kata Kaaris Mafuni Yadai Feraglai, itu bukan kata artinya mereka menusuk tangan dan kakiku ya, itu mereka seperti singa. Kaari itu, Ari itu singa dari kata Arie. Jadi mereka seperti singa di tangan dan kakiku. Nah, hanya di kitab kalian saja ya, kitab odong-odong ya, Tertua Ginta and the Gang merubah itu menjadi mereka menusuk tangan dan kakiku. Gitu. Itu sudah terbukti bahwa kata Kaaris Mafuni Yadai Feraglai adalah seperti singa, bukan menusuk. Ya habis time udah, itu loh. Silakan ya, Damien, kan kamu jawab. Iya, gini. Yesaya 42 ayat 1 ya. Behold my servant whom I uphold my choose, in whom my soul delight, I have put my spirit on him, he will bring justice to the nation. Jadi yang disebut sebagai hamba itu sebenarnya bukan cuma Israel. Silakan dibacakan Yesaya 42 ayat 1, tafsiran Rasi, Yahudi loh ya. Ini dari Yahudi nih. Rasi dia mengatakan, hambaku ini Mesias. Mesias ini yang menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, nations. Ini nih, silakan dibaca. Kemudian di ayat 43, barulah, jadi, sorry. 42, bagaimana Mesias ini disebut sebagai hamba. Dan di Yesaya 43, di situ judul perikopnya hamba yang menderita, yang tadi dia bilang kan. Tadi dia bilang kan, Israel itu hamba, bukan cuma Israel. Jangan kau buang Yesaya 42 ayat 1. Yang disebut sebagai hamba, bukan cuma Israel. Mesias pun disebut sebagai hamba. Digenapi di dalam perjanjian baru. Jangan kau buang itu Yesaya 41 ya, 42. Jadi poin saya kembali ke poinnya. Kenapa Mesias dijanjikan di Kejadian 3:15? Kenapa? Kenapa Yonatan ben Uziel mengatakan itu hari-hari mengenai Mesias?
Nanti Billy jawab ya, tafsiran tentang Yonatan bin Uziel. Alasannya kenapa? Dia mengatakan itu Mesias dijanjikan. Jadi Mesias itu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia dijanjikan. Dia dijanjikan untuk apa? Mengatasi dosa. Karena dosa, manusia dan Tuhan menjadi terpecah. Sorry, bukan terpecah ya, tapi terpisah. Karena dosa, manusia kehilangan kehidupan kekal. Karena dosa, manusia menderita. Itu kata Musa, Kejadian 3. Karena dosa, manusia mati. Karena dosa, manusia menderita. Bagaimana kau bisa memperoleh hidup yang kekal? Bagaimana kau bisa masuk ke ulama haba kalau tanpa menebus dosa? Kalau saya tanya sama Billy, kenapa kalian melakukan yang namanya korban penebusan dosa? Sejak kapan itu ada dan kenapa ada konsep itu? Karena di dalam Taman Eden, Tuhan mengorbankan hewan, menutupi tubuh Adam dan Hawa. Makanya semua nabi melakukan yang namanya korban penebusan, persembahan menggunakan apa? Darah. Asalnya dari mana? Dari Taman Eden. Mati dibayar mati. Bagaimana dengan manusia? Itu hewan. Bagaimana dengan manusia? Itulah kenapa Mesias dijanjikan. Hambaku ini yang dijanjikan menderita untuk apa? Penebusan dosa. Yesaya 53. Itu jelas sekali. Jadi kalian masih bersandiwara tentang Mesias. Tafsiran kalian para rabi Yahudi berbeda-beda. Tidak tahu Mesias siapa yang kalian percaya gitu loh. Mesias Rambam kah? Mesias Rasi kah? Kan berbeda-beda itu Rasi dan Rambam itu Mesiasnya. Iya kan? Bahkan Rambam mengatakan Mesias itu ada dua. Silakan. Ya, menarik sekali. Walaupun nggak ada dalil ayat bahwa dalam kisah Adam dan Hawa korban menebus dosa dan itu adalah harus korbannya itu harus mati. Dan kamu yang paling menggelikan kan, yang paling menggelikan ialah ketika kamu berkata ada darah tercurah di situ sebagai korban. Padahal enggak ada. Di dalam teks kejadian itu waktu Tuhan membuatkan pakaian untuk Adam dan Hawa supaya kemaluannya tidak terlihat, itu tidak ada darah di situ. Tidak ada darah. Makanya saya tanya, menurut asumsi Oten, itu yang dikorbankan itu binatang apa? Satu. Tuh. Yang kedua, di dalam seluruh kitab Yesaya, ya, hambaku engkau Yakob, hambaku engkau Israel, tidak pernah ada hambaku engkau Yesus. Yesus enggak ada. Demikian, karena ulama-ulama Yahudi tidak pernah mention nama Yesus bahwa itu adalah Yesus. Itu hanya asumsi kalian memakai ulama-ulama Yahudi dan berkata itu untuk Yesus, sama seperti yang kalian lakukan di dalam kitab-kitab Torah kami. Begitu. Jadi yang kamu harus jawab, kamu mengatakan darah tercurah di Eden untuk menebus dosa sehingga ada yang harus mati. Darahnya tercurah. Kalian tarik di Eden. Penghapusan dosa di awal. Padahal itu bukan atau tidak ada darah sama sekali. Nanti saya akan kasih tahu misteri ini. Ya, mudah-mudahan akan membuat netizen terbuka pola pikirnya. Apa yang binatang apa dan bentuk apa yang menutupi kemaluan Adam dan Hawa. Dan tidak ada darah sama sekali tercurah di situ. Seperti yang dikatakan oleh Oten Paulus ini. Itu. Las.
di mana ayatnya? Saya nanya balik. Di mana ayatnya dalam Kejadian 2:3? Dan tidak tercurah, kasih ayatnya juga darah tidak tercurah, kita pakai standar yang sama ya. Nah sekarang kita pakai logika, tidak mungkin kawan-kawan, ketika ada pengorbanan hewan di situ, pengambilan kulit dari hewan, tidak mungkin tidak ada darah yang tertumpah. Nah setelah Adam, anak-anaknya Kain dan Habel, ada dong anak dari Adam itu diterima. Kenapa? Karena mengandung hewan. Yang satu nggak mengandung, dia mempersembahkan apa? Buah-buahan, hasil taninya, persembahannya nggak diterima. Yang satunya mempersembahkan apa? Korban, hewan, diterima. Kenapa? Karena mengandung darah. Di dalam Taurat Musa mengatakan apa, Billy? Di dalam darah ada nyawa. Itu kata siapa? Kata Musa. Tidak akan ada penebusan itu pada hewan. Yahudi, orang Goyim yang dikatakan sesat, yang gak nyambung gitu loh. Silakan. Oke, yang tersesat itu adalah orang yang menyembah manusia, itu tersesat banget. Oke. Sekarang kamu sudah mengakui bahwa tidak ada kata darah di situ. Hebat. A plus. Jadi kamu itu menggagalkan premis kamu di awal bahwa ada korban darah di Taman Eden. Kamu sendiri bilang memang tidak ada. Lalu kamu mengatakan mana mungkin kulit diambil tanpa darah. Kamu tahu istilah mida keneget mida? Pasti sudah tahu. Harus di kesempatan waktu dia akan mengganti kulitnya, dan kulit itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat baju dari kulit ular yang dilakukan oleh manusia saat ini gitu. Jadi apakah itu ada darah di situ? Memang tidak, seperti yang kau katakan. Dari mana sumbernya itu? Dari cara ketiga memahami Torah, yaitu pengampunan dosa, penghapusan dosa lewat darah sudah ada dari zaman Adam. Tidak ada. Adam menanggung dosanya sendiri. Apakah Adam sempat bertobat? Kalau di dalam catatan Torah Shebealpe, Adam itu bertobat. Cuman pada waktu itu awalnya dia menyalahkan istrinya. Nah, kolerasi dengan Daud adalah Daud yang mengajarkan pertobatan. Berbeda dengan Adam ketika dia menyatakan bersalah, dia menyalahkan istrinya. Tapi ketika Daud dinyatakan bersalah, dia mengaku dia telah bersalah. Itu hebatnya Daud, mengajarkan pertobatan. Jadi persis seperti yang dia katakan, bahwa tidak ada darah. Blunder jedar-jedar di dalam kisah Adam dan Hawa itu. Bahwa korban pertama itu, ada korban darah itu di situ. Gila, yang ditanya binatangnya apa, nggak tahu. Datangnya kami tahu itu adalah ular, karena Hashem melakukan hukumnya lewat apa yang kau lakukan itu yang kau dapat, atau yang dikenal dengan hukum karma. Lanjut. Iya, pause time-nya ya. Iya, gini, Billy mengatakan bahwasanya kita menyembah manusia dan itu avodah zarah kan tadi. Ya, saya tunjukin ya data dari Yahudi nih ya. Dalam tafsiran Rasi, Daniel 7 ayat 13-14, Rasi mengatakan kesetiaannya. Ini tafsiran Rasi, dia menyetirakan Mesias dengan
Tuhan nih. Ini Rasi nih. Rasi mengatakan Mesias itu menghakimi bangsa-bangsa. Mesias duduk di atas takhtanya menghakimi bangsa-bangsa. Mazmur 93 ayat 13. Yang menghakimi bangsa-bangsa itu adalah Tuhan. Jadi bagaimana Rasi menyetarakan Mesias dengan Tuhan? Kemudian Yeremia 23 ayat 6. Dalam tafsiran Talmud mengatakan Mesias itu adalah YHWH keadilan kita. Coba kalian bayangkan ya, seorang manusia, manusia itu disebut sebagai YHWH keadilan kita, itu Mesiasnya bila itu Tuhan kebenaran kita. Iya kan, manusia loh. Apakah itu juga termasuk avoda sara? Kemudian dalam Igeret Rambam, Rambam mengatakan Mesias itu dia punya empat gelar ilahi. Empat gelar ilahi dianugerahkan kepadanya. Manusia mempunyai gelar ilahi, kawan-kawan. Ini Mesiasnya Billy nih. Ini saya ngomong tentang Mesiasnya Yahudi itu pakai data-data dari Yahudi sendiri, nggak bisa dibantah sama Billy. Manusia punya gelar, empat gelar ilahi. Manusia itu Mesiasnya mereka, YHWH keadilan kita, Adonai Tzidkenu. Coba bayangkan itu. Kemudian kita kembali lagi kepada topik. Kau mengatakan tidak ada darah yang tercurah di situ. Di mana ayatnya? Kejadian 1, 2, 3 ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di kejadian 2 tidak ada dijelaskan bahwasanya tidak ada darah yang ditumpahkan. Di mana di situ dikatakan darah, apa namanya, darah itu tidak tertumpah? Di mana ayatnya? Tidak ada dalilnya. Lu gak bisa tunjukin. Lu nyuruh saya tunjukin ayatnya, tapi lu gak bisa tunjukin. Kemudian pertanyaan saya, kalau Adam dan Hawa mereka bisa mengatasi dosanya, bisa menebus dosanya dan diampuni, kenapa mereka gak dimasukkan lagi ke ulama, ke Taman Eden? Kenapa mereka dilempar dari Taman Eden walaupun sudah bertobat? Dalam Yahudi, Taman Eden itu di bumi, bayangkan. Tuhan usir mereka, Tuhan usir mereka dari dalam Taman Eden. Karena apa? Karena dosa. Jadi kalau Tuhan, kalau misalkan dosa itu bisa diampuni begitu saja, seharusnya Adam dan Hawa dimasukkan kembali dong. Kenapa masih diusir? Karena sudah bertobat. Jawabannya simpel. Karena upah dosa itu harus dibayar. Bisa masuk. Di dunia yang baru, Taman Eden yang baru, mempunyai hidup kekal. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Tuhan atas dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, sang firmannya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalian perlu tahu, untuk orang-orang Muslim, orang Yahudi percaya Mesias itu anak Allah. Siapa yang ngomong? Rambam. Di Mazmur 2, Mesias itu adalah anak Tuhan. Silakan. Oke, jadi apa yang diajarkan ini adalah salah. Pemahaman dia soal Rambam juga salah. Pertama, dia tidak menunjukkan data. Ya, dia memelintir perkataan Rambam sesuai dengan maunya dia. Gak ada, dia gak ada menunjukkan data Rambam. Dia cuma kata Rambam, katanya. Itu jadi ini seperti racun di dalam tubuh mereka. Jadi orang-orang ini nih, Kristen model gini, yang belajar-belajar Talmud, belajar-belajar Mishnah Gemara, yang belajar-belajar hadis, tapi gak paham. Kayak tadi, di mana ayatnya tidak ada darah? Yuk, memang tidak ada darah. Ya, yang dipersembahkan juga kalian, kalau kalian berpikir, kalau menurut Oten secara keseluruhan, yang dipersembahkan adalah domba. Benar itu. Itu pemikiran Oten gitu. Tapi pemikiran Yahudi menurut aspek ketiga dari belajar Torah, yaitu Drash, yaitu Midrash, ya, atau cerita turun temurun yang diceritakan, ya, itu adalah ular, kulit ular. Kenapa demikian? Karena ular yang melakukan dosa untuk menggoda Hawa. Nah, ular ketika dia mengganti kulit, dia tidak perlu logikanya, tidak perlu berdarah. Jadi memang tidak ada darah, persis seperti kata dia tadi. Memang tidak ada kata darah. Nah, kenapa kau bilang tadi ada korban darah? Ya, itu udah kena jebakan pertama itu. Ya.
Dia mau pakai dia mereka mau pakai itu darah domba. Lah lebih parah lagi itu blunder. Lebih blunder. Nah, para ulama Yahudi tidak pernah mengajarkan apa yang seperti diajarkan ini. Ini bahaya karena Mesias itu bukan Tuhan. Mesias itu manusia biasa sama seperti kita dari suku Yehuda yang akan menjalankan kerajaan di Israel, ya di Israel, pemerintah di Israel pada khususnya dan umumnya di dunia ini. Jadi proses kerajaan monarki akan dilakukan di saat yang akan datang. Nah, ketika dia katakan orang Israel itu tegar teguh sekala demikian, menurut kitab Yesaya 3 tadi orang Israel jahat demikian. Itu kalian baca cuma Yesaya 3. Coba baca sampai akhir dikatakan, aku akan menggendongmu, aku akan bawa engkau pulang ke tanahmu yang aku, yang telah aku berikan kepada nenek moyangmu. Jadi awal-awal di dalam Yesaya awal-awal itu adalah hardikan, teguran kepada Israel untuk bertobat. Karena nenek moyang kami dulu memang ada beberapa yang jahat, tapi the remnant, the holy remnant of Israel tetap ada, bahwa sisa-sisa orang kudus Israel selalu ada. Terbukti waktu di pembuangan ada sisa-sisa orang yang alim yang mengikuti Torah gitu. Jadi semua yang mereka baca dalam kitab kami itu mereka rubah pemahamannya seperti pemahaman pengajar-pengajar mereka sesat. Ya, lihat tadi dibilang ada korban di Taman Eden. Dia sendiri akhirnya mengatakan tidak ada korban darah. Memang tidak ada korban darah. Karena giliran ditanya yang dikorbanin apa, mereka enggak bisa jawab. Yahudi bisa jawab bahwa yang alat untuk menutupi adalah kulit ular. Dan tidak ada yang dikorbankan darahnya di situ. Gitu. Logikanya di situ. Nah, yang perlu kalian tidak sudah habis. Sekali lagi sedikit lagi nih. Sedikit lagi boleh. Enggak usah korup. Nah, lagi, sudah selesai. Oke. Gantian. Lupa tadi mau jawab pertanyaanmu. Iya, gini ya. Coba kau bayangkan ya. Ular itu membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Kemudian Tuhan ambil kulit ular untuk jadikan pakaian Adam dan Hawa. Coba kalian bayangkan. Itu masuk logika enggak? Nah, kemudian di Kejadian 2 dan 3 tidak ada dikatakan hewan itu ular. Itu tafsiranmu. Itu karanganmu. Enggak ada itu mengatakan di situ ular. Jadi pakai dalil lah. Nih, saya kasih data dari rabimu sendiri nih, cuy. Sabar ya, saya buka Sefaria dulu ya. Kok malah keluar ya? Waduh, nanti lama lagi ya. Udahlah, saya lanjut aja dulu. Ya, gini ya, kau nggak bisa mempertanggungjawabkan kata rabimu sendiri. Rasi, dia mengatakan Mesias menghakimi bangsa-bangsa. Saya nggak bisa screen. Tadi saya buka Sefaria, masuk, malah kembali lagi. Dia mengatakan Mesias akan duduk di atas takhta, on the throne, dan menghakimi bangsa-bangsa. Coba kau bayangkan yang menghakimi bangsa-bangsa tadi siapa? Mazmur 93 itu siapa? Tuhan loh. Bagaimana dia sitarakan Mesias dengan Tuhan? Kemudian kau tidak menjawab juga. Yeremia 32 ayat 5, ayat 6. Talmud mengatakan dia Mesias. Manusia Yehuda, keturunan Yehuda. Ini Tuhan kebenaran kita. Kenapa kau nggak jawab itu? Coba kau buka Talmud. Kau bilang kan saya ngarang-ngarang kan? Loh, saya nggak bisa screen. Kalau di Zoom saya tunjukkan datanya. Kau bukakan saja Mazmur 2. Ada data itu. Mazmur 2 ada data tentang anakku yang kuperanakan. Itu Mesiasmu tuh. Kata siapa? Kata Rasi, kata Rambam nih, saya bacakan. Sabar. Data sabar. Mazmur 2 ini saya bacakan ya. Ini Mesias mereka nih. Silakan saya baca komentar dari Igereta Rambam. Iya, datanya Igereta Rambam. Buka. Nih, Mazmur 2 ayat 7. Aku akan menceritakan tentang kejahatan dunia. Dia berkata kepadaku, sabar. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Yang diperanakan ini siapa nih? Itu Mesias itu loh. Kau bukakan tafsiran Rasi, kau bukakan Igereta Rambam. Kalau di Igereta Rambam itu lebih parah lagi. Mazmur berapa itu? Mazmur 2 ayat 7. Silakan buka Igereta Rambam. Oke. Ya. Nah, kalau kau baca Igereta Rambam, sampai di data yang paling bawah, dikatakan anakku ini adalah Mesias. Jadi Mesias itu anak Tuhan. Ini saya tegaskan sekali lagi ya. Menurut Yahudi, Mesias itu anak Tuhan. Mesias itu anak Tuhan. The Son of God. Menurut siapa? Menurut Rambam. Dan dia punya empat gelar ilahi. Empat gelar ilahi itu yang mana? Nih kita buka Yesaya
9 ayat 5 nih. Nah, ini berbeda dengan Rasi. Rasi dan Ramum ini beda-beda nih. Mereka saling gebuk ini. Tafsiran-tafsiran mereka. Mana ya? Nah nih, Pele Yoed, dia punya gelar pertama Pele Yoed. Kemudian yang kedua, El Gibor. El Gibor ini artinya apa? Tuhan yang Maha Kuasa. Ini God Almighty nih. Bayangkan manusia punya gelar Tuhan yang Maha Kuasa. Afiat atau Abiat, Bapa yang kekal. Masa manusia biasa punya gelar Bapa yang kekal gitu loh. Sar Shalom, Raja Damai. Kalau ini kan Salomo pun disebut sebagai Sar Shalom. Udah 3 menit ya. Udah 3 menit tuh. 3 menit. Manusia. Udah 3 menit tuh. 3 menit. Oke. Jadi yang tidak diketahui, biasa aja kali tuh orangnya Islam tahu nih. Biasa aja kali nama Elia aja ada mengandung keilahian. Ini nama-nama di dalam orang Yahudi, namanya Daniel, Samuel, ya. Samuel artinya El mendengar. Apakah Samuel itu Tuhan? Tidak. Ini yang disalah artikan oleh Oten, ya, bahwa itu gelar-gelar nama-nama yang dalam orang Israel itu mengandung keilahian, benar katamu, tapi itu bukan Tuhannya sendiri. Oh, taimnya mana taimnya? Kalian, itu yang kalian tidak tahu. Yesus kapan ya, jadi hazab ya? Mereka ngarang-ngarang. Yesus kapan? Itu racun bagi kamu, wong tafsiran rabi-rabi ya, karena apa? Kalian mau memesiaskan Yesus, padahal Yesus sudah gagal dari keenam kriteria yang tadi saya sebutkan. Mesiasmu yang mana? Yang Rasi atau yang Rambam? Yang disampaikan Rasi atau Rambam? Mesias kami adalah dari keturunan Yehuda. Mesias itu ada dua. Yang mana? Raja itu keturunan Yehuda. Yesus bukan keturunan Yehuda. Yesus tuh nggak ada keturunan Yehuda dari mana Yehudanya. Ayo. Jadi Yesus tuh gagal sebagai Mesias secara garis keturunan. Dia bukan keturunan Yehuda. Dia keturunan Tuhan katanya. Loh, di mana Mesiasnya? Yang Rasi atau yang Rambam? Yang mana? Kenapa? Loh, bukannya kata siapa? Mesias ben Yosef keturunan Yehuda bukan? Mesias ben Yosef itu bukan Mesias raja. Mesias ben Yosef keturunan Yehuda bukan? Mesias ben Yosef itu Mesias yang mati, tapi bukan Mesias raja. Mesiasnya dia. Mesias ben Yosef lagi nih. Ini jauh lebih blunder lagi. Dia mengatakan kalau Yesus itu bukan Mesias ben David. Dia mengatakan bahwa Yesus itu Mesias ben Yosef, lebih blunder lagi. Kenapa? Karena Mesias ben Yosef bukan Mesias ben David. Mesias ben Yosef. Kau percaya Mesias yang Rasi atau Mesiasnya Rambam? Ini lebih blunder lagi. Loh, ini. Kau yang kata Yesus Mesias ben Yosef. Jawaban dari rabi-rabimu sendiri. Berarti Yesus bukan Mesias ben David ya? Iya, setuju betul. Yesus Mesias ben Yosef katamu. Kalau Mesias ben David dan Yosef itu kan Rambam. Loh, enggak. Yang bilang Mesias ben David dan Yosef kan Rambam. Ya, memang ada dua Mesias. Mesias ben David dan Mesias ben Yosef. Jadi, Mesias ben Yosef itu akan mendahului Mesias ben David. Nih, saya ajarin. Ya. Nah, Rasi menjelaskan itu enggak? Rasi menjelaskan itu enggak? Dengerin dulu, jangan. Mesias itu ada dua.
udah dua kali dimakan kelari. Jadi Jonathan Benicio mengatakan Mesias itu ada dua. Netizen ya. Jadi di sini jelas dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Mesias Ben David. Jadi Mesias Ben Yosef. Enggak bisa jawab. Mesias lu yang mana? Mesias lu ada banyak. Mesias yang dijelaskan oleh Rambam, Mesias yang dijelaskan oleh Rasi. Semuanya itu benar. Mesias yang dijelaskan oleh Ezra. Mesias yang dijelaskan oleh siapa namanya? Jonathan Benicio yang mana? Semua itu benar. Semuanya kami percaya. Loh, bertentangan semuanya itu kawan. Ya, itu cara pasti berbeda dengan Rambam, nah, bahkan itu, bertentangan. Itu enggak bertentangan. Nah, nah bertentangan kamu yang mengatakan bertentangan. Kenapa? Oke, ya saya sembilan cara belajar kamu sama seperti kalian belajar, kalian belajar hadis. Ketika kamu belajar hadis, kamu kamu bilang ini salah. Ini lebih salah. Sembilan ayat tafsirannya menurut Rashi dan Rambam bertentangan enggak? Jadi, tadi kamu mengatakan Yesus itu Mesias bin Yosef. Lama. Jawab ini. Kamu mengatakan Yesaya kejebak kalau kalian lima. Tafsiran dari Rambam kamu mengatakan berbeda dengan David, maka kamu akan kejebak kau dengan sisi lain Yesus yang kacau. Radir. Ya. Karena Yesus lu itu bukan Mesias Ben David, kan Mesias itu anak semuanya kan? Katanya. Jadi nggak bisa jadi Mesias Ben David. Yesaya 9 ayat 5 menurut Rashi dan Rambam sama nggak Mesiasnya? Itu sama berbeda, enggak? Tapi yang pasti yang pasti gak mereka itu dulu. Benar dalam kedua hal itu hanya pandangan kagak. Mereka saja jadi berdua-duanya bagi nah, saya yang, benar yang benar yang mana yang benar yang mana tafsirannya dua yang benar yang mana tafsirannya dua-duanya loh, bertentangan tafsirannya gimana dua-duanya benar oh nggak bertentangan itu caramu loh, aja okay, yang nggak paham mengatakan Yesaya 9 ayat 5 itu kepada siapa tuh Mesias ya, atau Hizkia Mesias atau Hizkia kepada ya, siapa? Kan Mesias. Nah, Hizkia kan bukan Mesias Ben Yosef kan? Bukan nah, Mesias Ben David kan? Ben David toh. Ben David Rambam itu Ben David. Bilang apa mengenai Yesaya 9 ayat 5? Ini kejebak lagi nih. Ini kejebak siapa, lagi. Hizkia itu Ben David. Dia Yehuda. Ayo kejebak lagi. Saya tahu Mesias yang dibilang oleh Rambam di Yesaya 5, Yesaya 9 ayat 5 itu siapa? Hizkia atau bukan? Yesaya 9 itu yang disebut Syar Shalom itu Hizkia. Enggak, menurut Rambam itu menurut Rashi. Iya. Menurut Rambam siapa? Hizkia atau disebut, bukan? Yang disebut ya, yang disebut yang disebut Afiat. Afiat El Gibor itu Hasem sendiri. Ya. Enggak salah. Yang salah. Oh, kita lihat aja. Lu pernah baca di cerita Rambam? Salah. Udah baca, lu buka Injil Tarambam, buka Injil Tarambam. Rambam menyatakan gua. Empat gelar itu adalah Mesias. Rashi mengatakan nah, satu gelar itu adalah Mesias. Nah, ketawa lagi dia. Jadi nama Tuhan itu disematkan Rashi, kepada Mesias, gitu. Itu gelar-gelar Tuhan yang disematkan kepada Mesias. Makanya kalian bingung tentang tafsiran dari Rashi dan Rambam. Rashi dia mengatakan begini, satu gelar itu kepada Hizkia, tiganya kepada Tuhan, itu Rashi. Sedangkan dalam Ijeret Rambam, Rambam mengatakan empat gelar ilahi itu kepada Mesias, bukan salah satunya. Betul itu juga. Berbeda. Makanya kutanyakan, kau percaya yang mana? Kau percaya yang mana? Rashi atau Rambam? Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Dua-duanya betul gimana? Wah, tafsirannya bertentangan, kok dibilang dua-duanya betul? Lu nggak bertentangan sayang. Jadi gini, nama Tuhan itu kan nama-nama Tuhan disematkan kepada seorang raja, gelarnya nggak apa-apa. Seperti Hizkia, Hazakia. Loh, oknumnya saja loh, sudah berbeda. Ngeyel, oknumnya kita, saja kita, sudah kita berbeda. Kita kalian yang ngeyel. Loh, kita itu tafsiran dari kamu yang itu yang ngeyel dengan tafsiran rabi-rabimu. Yang ngeyel dengan udah, tafsiran rabi-rabimu. Tadi rabi-rabimu kalian kejebak kan terus. Dari tadi kalian lu kejebak terus. Darah domba. Belum kelar-kelar. Coba kalian bayangkan ya, Mesias menurut Rashi berbeda. Mesias menurut Rambam berbeda. Enggak berbeda. Yang membuat berbeda itu kamu. Mesias menurut Jonathan Benicio berbeda. Jadi nama Tuhan disematkan kepada raja itu enggak masalah. Oke, menurut Agripa. Itu enggak ada yang salah. Menurut Rambam dan Rashi enggak ada yang salah. Ya, pendiri Yahudi kan Agripa kan, Rabi Agripa ya, kalau enggak salah. Menurut dia Mesias itu siapa? Rabi Agripa itu siapa? Rabi Agripa. Iya, dia kan pendiri agama kalian kan? Siapa? Siapa, menurut siapa? Dia Rabi Agripa, menurut Rabi Agripa Mesias itu siapa? Rabi Agripa, Rabi yang menyebut aja Agripa itu orang Roma, Kaisar Roma.
Iya, dia rapi bukan. Aduh. Oh ya bukan, sorry. Aduh. Oke, kita kembali lagi kepada topik. Silakan kau tunjukkan satu saja. Kau tunjukkan satu saja. Mana ada Rabi Agripa? Rabi Agripa nggak ada. Kaisar Agripa ada. Pertanggungjawaban. Ngomong aja nggak betul. Tunjukin satu saja. Tunjukin satu saja tafsiran dari Yahudi yang bisa kuat membahas tentang Mesias yang mana? Ya banyak, itu tadi udah. Yang mana? Itu tadi Yesaya 11 Mesias. Kagak, tafsiran para rabi. Maksudnya? Rasike dari Rasike, Rambam ke. Dan Rambam itu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Kenapa demikian? Kalau tidak bertentangan, kenapa di Yesaya 9 ayat 5 Rambam mengatakan itu kepada Mesias, Rasi mengatakan itu kepada Hizkia. Ya memang Hizkia itu Mesias. Nah berbeda kan, bertentangan tuh. Loh, enggak, tadi kamu bilang kan dua, menganggap itu Mesias dan menganggap itu adalah Hizkia. Lah memang Hizkia itu Mesias, jadi enggak ada yang bertentangan. Loh, Mesias Ben David dan Mesias Ben Yosef itu emang Hizkia. Loh, memang Mesias iya karena Hizkia itu diurapi ya. Kata Mesias, sekarang ini lambang kerajaan ada di bahunya. Kerajaan pada waktu itu siapa? Nggak ada Yesus kerajaannya pada waktu itu. Lambang kerajaan ada di bahunya itu siapa? Raja Hizkia pada waktu itu. Bukan, Yesus pada waktu itu. Yesus tidak pernah mempunyai kerajaan di dunia ini. Loh, itu. Salah. Lambang kerajaan siapa Yesus? Anak buahnya siapa? Menterinya siapa? Kerajaannya siapa? Nggak ada Yesus. Jadi Yesus gagal sebagai pembuatan Yesaya 9. Oh bukan, kau bilang Rasi Rambam pun mengatakan Mesias yang dimaksud itu adalah Hizkia. Di mana dasarnya? Mesias yang dimaksud oleh Rambam itu adalah Mesias Ben David. Makanya kau baca Igereta Rambam, bukan Hizkia. Nah, memang astaga, memang Hizkia itu Ben David, onyong. Kau tahu Mesias Ben David itu keturunannya Daud dari Yehuda. Okay. Yang membangkitkan orang mati di akhir zaman Mesias Ben David. Yang dibangkitkan. Ucok, itu dibilang lambang kerajaan ada di bahunya. Mesias Ben David kepada Hizkia atau bukan? Ucok, sejak situ, kapan disitu gak jelas lambang kerajaan ada di bahunya. Sejak kapan Yesus punya lambang kerajaan? Ucok. Taga, lu sampai sekarang masih bingung tentang Mesias. Rabi-rabi lu aja bingung. Kalian itu masih berpolemik sama yang bingung. Lu bingung Yesaya 9, lu bingung sebut Mesias. Padahal Yesus gak bisa Mesias. Karena lambang kerajaan Yesus tidak ada. Lambang kerajaan Yesus itu lambangnya itu. Lambangnya... Sejak kapan Yesus mengatakan bahwa Sarsalon itu kepada Hizkia? Sejak kapan? Kau bacakan Rasi mengatakan apa? Sarsalon ada di bahunya. Yesus lambang kerajaannya mana? Tempat itu kepada Tuhan. Jadi ketika lambang kerajaan ada di bahunya, Yesus mana lambang kerajaan ada di bahunya? Oke, kenapa berbeda tafsiran ada di bahunya? Katanya kalian masih nunggu Mesias yang mana? Lambang kerajaan ada di bahunya. Yesus kapan punya lambang kerajaan? Mesias mana yang kalian tunggu? Mesias mana yang kalian tunggu? Ada di bahunya. Mesias Ben David bukan Mesias Ben Yosef kata lu. Mesias mana lucu, yang tadi dia kejebak. Tadi kejebak guys, dia bilang itu Mesias Ben Yosef bukan Ben David. Kenapa? Karena kalau dia bilang Mesias Ben David, kalau dia bilang Yesus itu Mesias Ben David, gagal. Kenapa? Karena Yesus itu Mesias Ben Tuhan. Yang bilang itu empat pilar itu diberikan kepada Mesias Ben David, itu bukan saya. Jadi itu Rambam. Nah, sedangkan kau mengatakan Rasi itu kepada Mesias, kepada siapa? Kepada Hizkia. Itu Rasi itu berbeda dengan Rambam. Bahkan penyebutan itu pun menurut Rasi dan Rambam tidak berbeda. Bertentangan. Keduanya tidak bertentangan. Kenapa? Rasi mengatakan satu gelar kepada Mesias, sedangkan Rambam mengatakan empat gelar kepada Mesias. Nah, memang keduanya itu Mesias dan Mesias dan itu dan keturunan Daud. Memang begitu. Iya, kenapa Rasi mengatakan Sar Shalom kepada Mesias, tiga gelar itu kepada Tuhan, sedangkan Rambam mengatakan empat-empatnya kepada Mesias. Yang mana yang benar? Oke. Iya, dua-duanya benar karena nama Elgibor Afia itu nama Tuhan yang disematkan kepada Hizkia.
Benar, itu cara berpikir orang ya. Jadi begitu. Nah, kalau Oten membaca kitab, makanya gue bilang Oten ketika membaca kitab-kitab para rabi itu pasti ngaco, jadi racun bagi mereka. Lu yang ngaco, masa tafsirannya beda-beda kok lu bilang kan dua-duanya benar, gimana sih? Lo memang nggak bertentangan, memang kedua-duanya itu nama Tuhan disematkan kepada Hizkia, dan Hizkia memang Mesias, punya lambang kerajaan. Yesus lambang kerajaan mana? Lambang kerajaannya dikerokin di tahunnya gitu. Emang Hizkia, Mesias yang dibilang sama Rambam itu Hizkia. Udahlah, udah parah ini, udah dari tadi udah. Udah kejebak lo, dari tadi. Gini, lu itu menyangkal. Yang pertama tadi kejebak adalah ditanya binatang apa yang buat korban, gak bisa jawab. Loh, padahal yang itu ulang ya di dalam minas. Lu kedua, gunakan tafsiran. Kedua tadi masalah Isaiah 9 udah jelas. Isaiah 9 itu tafsir para rabi itu tidak bertentangan satu dengan lain, saling mendukung malah ya, bahwa itu adalah Mesias, bahwa itu adalah Hizkia memang adalah Mesias. Kau mengatakan nih ya, di Kejadian yang digunakan kulitnya adalah ular, di mana ayatnya di dalam tanah? Enggak ada ayatnya. Mana ayatnya? Oh, ada di Mitras. Makanya Mitras, belajar Torah itu jangan dari yang literal saja, tapi harus belajar dari aspek ketiga dan keempatnya. Mitras bukan tanah. Bahkan tafsiran tentang istri Adam aja para rabi berbeda-beda semuanya. Mana yang benar? Justru namanya oral Torah. Oral Torah itu lebih dulu dari written Torah. Oral Torah itu lebih dulu dari written Torah. Loh, mengenai tentang hewan itu sejak kapan ada di oral Torah? Oh, ada. Coba aja lu cari di Midrash. Sejak kapan itu ada di oral Torah? Nah, sekarang gua cari ya. Lu kasih datanya lu. Enggak, Torah Sefalve. Torah Sefalve, apakah itu gini. Ada enggak penjelasan mengenai Tuhan mengambil kulit ular untuk dipakaikan kepada Adam itu dari oral Torah, ada enggak? Ada. Iya, di mana? Tunjukin biar saya cek di Sefaria. Oke, saya tunjukkan ya. Silakan. Tapi tunjukin. Jangan kaget ya. Ini kalau ya, minta ya, aku kasih. Oke, tunggu. Iya, tunjukin. Jangan dari Talmud ya, jangan dari Halakha. Jangan dari Midrash. Apa namanya? Dari Midrash. Dari Midrash. Bukan Midrash itu bukan ya. Oral Torah. Oh, kasih dari oral Torah. Nah, ini orang enggak paham nih. Ini. Oke. Loh, sekarang saya edukasi kamu. Midrash. Sekarang saya kasih tahu Midrash itu tahun berapa? Midrash itu tahun berapa? Saya tanya, nah, saya kasih tahu Midrash pertama itu kapan? Karangan kalian. Kalian yang mengarang-arang dari siapa? Dari Onkelos. Dari siapa? Dari rabi-rabi kalian kan? Okay. Salah satunya kan Onkelos kan? Saya Onkelos ngarang-ngarang tentang Midrash dikarang. Gak ada. Sekarang kalau kami ngarang orang Islam juga ngarang dong. Orang Islam itu percaya Abraham itu dibakar oleh Nimrod loh. Loh, itu ada di dalam Midrash kami dan ada di dalam kisah Israelit mereka. Iya. Onkelos ada di tahun berapa? Onkelos. Saya nggak bicara Onkelos ini karena ini bukan targum ini loh, kan, saya nggak kan bicara karangan, Onkelos. Karangan Onkelos kan ada di Talmud. Onkelos di abad berapa? Salah ini. Talmud sama nah ini udah kacau. Talmud sama targum sama Midrash itu berbeda. Saya kok paham. Disatukan? Ada. Wah, saya paham. Kacau ini. Gitin itu tulisan Gitin itu tulisan siapa? Jadi kita tidak membahas Onkelos, kita membahas. Gitin itu masuk dalam Talmud. Gitin itu tulisan siapa? Lah Gitin ini ayatnya Gitin apa? Ini kita enggak membahas itu. Kita membahas soal kulit apa yang dipakai oleh Tuhan. Dari oral Torah ya. Untuk menutup kemaluan. Dari oral Torah ya. Oral Torah ya, jangan dari oral Torah Midrash. Midrash. Sejak kapan Midrash itu oral Torah? Midrash itu dibunuhkan kapan? Makanya kamu harus tahu. Loh, nah, Midrash itu tidak termasuk oral Torah. Sejak kapan Midrash itu termasuk oral Torah? Bilang? Coba kau buka Mishnah. Silakan buka Mishnah. Di dalam Mishnah dijelaskan oral Torah itu apa-apa Mishnah aja. Mishnah masaket apa ayat berapa? Loh, penjelasan tentang lo asal ngomong Mishnah masaket apa? Enggak bisa. Lo harus tunjukin ayatnya. Lo enggak bisa tunjukin ayatnya. Penjelasan tentang oral Torah itu kan ada dalam Mishnah. Disusun semuanya, ada Jewish Tooth dan sebagainya, ada Kabbalah dan sebagainya.
silakan saja kau buka. Silakan oh, buka orang-orang. Cari datanya dari sana. Kabalah bukan Talmud. Ini udah ngaco. Kabalah bukan Talmud. Kabalah itu adalah Zohar kitabnya. Bukan Talmud. Ini ngaco lagi orang. Saya tidak bilang kabalah itu Talmud. Siapa yang bilang kabalah itu bilang Talmud? Kok, dalam Talmud? Kabalah itu di sini. Tidak ada di dalam Talmud. Kabalah itu dia tersusun di dalam Mishnah juga. Kalau kau nggak percaya, kau buka saja Mishnah. Ada oral Torah di situ. Tunjukin di mana dalam oral Torah dijelaskan seperti itu. Ada nggak? Jangan muter-muter. Oral Torah itu diturunkan turun-temurun. Dari tradisi turun-temurun dari anak kepada ayah, guru kepada murid. Itu semua oral Torah termasuk Midras. Itu adalah ya, oral Torah sifatnya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang yang melafalkan itu siapa? Ya, nggak apa-apa, kalau nggak apa-apa berarti kamu nggak paham. Ya, tidak semuanya oral Torah. Saya kasih contoh ya. Cerita mengenai Lilis. Tidak semua orang Yahudi mengakui. Lilis orang Sunda. Lilis. Apakah semua orang Yahudi mengimani Lilis? Aduh, Lilis mana tadi kata kau Lilis? Sejak kapan orang Yahudi, seluruh orang Yahudi mengimani orang Yahudi yang kenal Lilis, yang kenal Lilis orang Sunda. Enggak, yang tadi saya tanya dulu, yang Lilis itu benar apa salah? Oke, enggak apa-apa, enggak masalah. Lilis, apakah enggak. Seluruh tadi orang Yahudi percaya kau bilang, bahwa Lilis itu adalah orang Torah? Dengerin, tadi kau bilang menurut Yahudi perempuan yang namanya Lilis. Lilis siapa? Oke, ya udah. Sekarang gini, nah, berarti, apakah seluruh enggak, orang Yahudi berarti tadi salah. Percaya berarti tadi salah, bukan orang bukan Lilis, kan? Yang namanya Lilis? Tak dulu, tadi kau bilang Lilis, salah apa benar? Lilith itu dia termasuk di dalam mana? Talmud atau apa? Midras? Enggak, tadi kau bilang Lilis. Nah, kalau Lilis itu orang Sunda, orang Bandung, orang Sukabumi Lilis. Orang Sunda. makanya sekarang aku tanya itu Lilis benar apa enggak? Kau bawa Talmud kan? Lilith itu kisahnya di mana? Tadi dulu. Tadi Lilis dibetulin dulu. Lilis apa Lilis? Lu lari kan? Enggak, setiap kesalahan itu harus diperbaiki supaya kita tahu. Lilith. Berarti salah Lilis tadi. Iya, Lilis salah. Lilis salah. Kita. Lilis anjing. Lilis orang Bogor. Ya dijawab satu Lilis itu. Bil. Damian dibawah nih. Sabar. Damian di bawah nih. Itu di dalam Talmud atau Midras? Entar. Nih, lihat ini. Lilis di bawah nih. Enggak, dengerin dulu. Lu mau kabur. Aduh, dengerin dulu ini di bawah nih Lilis. Lilis asli Bogor katanya. Iya, sabar dulu, jangan lari dari topik. Iya, Lilis, gimana Lilis? Lilis ada di Talmud atau Midras? Lilis kisahnya di Talmud atau Midras? Ada di kedua-duanya, bahkan di dalam Talmud ada. Dua-duanya kan? Apakah seluruh orang Yahudi percaya tentang kisah Lilis? Tolong Dedi Wijaya naikin ini nih namanya. Jangan dulu, saya tahu Indra Musi mau naik. Enggak, dia kita ada edukasi. Jadi kita tidak saling mengalahkan saya tapi ada edukasinya. Jawab aja secara jujur. Kenapa? Semua rabi-rabi Yahudi enggak percaya enggak mengenai istri Adam ada yang namanya Lilith. Seluruh ya, saya ngomongnya seluruh rabi-rabi. Jujur aja gitu loh. Ya, dia ada di Midras, ada di Talmud. Jadi kalian gini. Kalian kan mengimani kan Talmud dan Midras separuhnya adalah Torah lisan kan, oral Torah. Nah, sedangkan di dalam Talmud bahkan oral Torah yang rabi besar seperti Rabi Eliezer dianggap benar. Rabi besar seperti Rabi Eliezer percaya Lilith. Semua rabi percaya enggak? Ada yang percaya, ada yang enggak. Jadi nah, namanya kan ulama ya berbeda pendapat gitu. Iya. Ada yang percaya, ada yang enggak. Masa? Ini pengakuan yang jujur. Yeah. Lilith, kisahnya kan dia bilang ada dua-duanya kan di Talmud dan ada di Midras. Kalian tadi bilang Talmud dan Midras. Tapi yang tidak percaya itu orang Islam. Sedikit minoritas. Tora. Bentar. Tadi kan kau bilang
moral Torah juga ada di situ. Belum tentu ada banyak karangan di dalam Talmud dan Midrash. Karangan oleh siapa? Oleh Onkelos, oleh rabi-rabi yang lain. Onkelos saja dia baru coba ada di atas. Tunjukin aja, tunjukin aja yang karya Onkelos, tunjukin mana? Gitin itu karya siapa? Gitin. Gitin itu karya siapa? Enggak, kita kan kita lagi ngomong apa sih ini? Ngomong yang ular tadi, ular woi. Kok jadi ke Onkelos? Ini karya Talmud. Gini, Gitin itu termasuk dalam Talmud enggak? Gitin. Nih gini, lu tuh loncat-loncat tadi ngomong tadi ular itu ada di dalam oral Torah, terus lu ngomong lagi yang lain. Ini sekarang lu ngomong lagi yang lain gitu. Jawab dulu. Gitin termasuk dalam Talmud enggak? Apakah itu oral Torah juga? Iya termasuk lah. Oral Torah juga tuh, gitin oral Torah juga. Oral Torah juga. Oral Torah. Iya. Waduh, karangan Onkelos dibilang oral Torah, luar biasa sekali. Oh iya, karena Onkelos itu, lebih hebat dari Paulus. Waduh, luar biasa sekali. Dan Onkelos itu Yahudi beneran, dia melakukan Torah, seperti Paulus. Karangan Onkelos membuat kesaksian palsu bahwa dia naik ke sorga, dia bertemu Yesus, dibilang kebenaran. Bayangkan. Lah jangan kata begitu, kalian juga membuat karangan palsu binatang bermata tujuh. Binatang bermata tujuh, Tuhannya bermata tujuh, anjay. Onkelos naik ke sorga, lo bayangkan. Itu ada Rabi Ismail juga naik ke sorga tuh. Oh hebat ya, berarti kamu yakin ya setelah kamu baca Targum Kelas, kamu yakin mau Yesus itu dibakar ditinja dong berarti. Coba buka. Oh enggak. Tadi kamu mengutip Onkelos, kamu bilang melihat Yesus di surga, berarti kamu yakin bahwa Yesus itu direbus di air tinja dong. Itu Onkelos, sekarang Onkelos. Kenal lagi nih. Orang Kristen sejati dia tidak akan percaya dengan Talmud. Nah, kamu ini Kristen percaya Talmud. Nah, kamu ambil gitin dan kamu mengatakan bahwa Onkelos melihat Yesus di surga dibakar di air tinja, berarti kamu mengimani bahwa Yesus dibakar di air tinja gitu. Nah, itu kesaksian palsu Onkelos yang dibukukan dalam Tasya dan Kaumani. Palsunya di mana? Saya juga bisa bilang kesaksian di Paulus di kesaksian yang di Pulau Patmos juga itu. Oh, jadi kau percaya Onkelos naik ke sorga? Kau percaya Rabi Onkelos naik ke sorga? Gitu. Enggak ada kata naik ke surga di situ. Dia melihat, enggak ada kata naik ke surga. Dia melihat. Lo kau bacakan yang melihat naik ke surga, enggak ada kata naik ke surga, ini jangan ngarang. Onkelos tidak naik ke surga, dia melihat dalam suatu penglihatan. Onkelos melihat Yesus di neraka. Dia naik ke mana? Nah, berarti kau meyakini Yesus di neraka. Ya, itu kan berarti kau meyakini Yesus di neraka. Alhamdulillah. Dari bukan menjadi Talmud. Dimani berarti kau itu mengatakan bahwa Yesus dibakar di air tinja dan kau itu meyakini itu. Rabi dipercaya. Karang-karangan Rabi dipercaya. Onkelos naik ke surga dan melihat Yesus dibakar. Nah, berarti itu kan kau membaca dan mengimani Talmud Onkelos ya. Kau meyakini bahwa Yesus itu dibakar di air tinja. Onkelos itu Kristen yang sejati, dia tidak akan percaya Talmud. Nah, cuma kamu Kristen yang percaya Talmud. Onkelos ada di abad keberapa? Cuma, ya saya kasih tahu sama kamu. Masa ada Kristen percaya Talmud? Onkelos ada di abad keberapa? Jawab dulu. Kristen percaya Talmud? Nggak tahu. Oh nggak tahu ya? Onkelos itu dia ada sesudah Yesus. Rabi Onkelos itu loh. Dia ngarang-ngarang tentang Yesus. Oh berarti benar, kalau dia melihat Yesus berarti benar, karena logikanya kalau dia sebelum Yesus nggak mungkin. Nah, ketika sesudah Yesus dia ada Onkelos dan dia melihat Yesus dibakar di air tinja dan kau percaya itu benar. Kau imani karangan sebagai oral Torah. Bukan cuma itu saja yang kau imani. Coba kau bukakan tentang Jewish Truth. Standar Talmud dan standar TB gitu. Brother, coba kau bukakan Jewish Truth. Itu lebih kacau lagi. Brother, I'm not your brother, woy. Woy, I'm not your brother. Don't call me your brother. Saya bukan saudaramu. Betul sekali. Kamu adalah saudara. Dari why you call me your brother? I'm not your brother. Because I menghormati you, brother. Sebagai sesama manusia. I don't need your respect. Enggak sama sekali, enggak perlu. No problem. No problem, brother. Bagaimana dengan Talmud itu karangan-karangan? Karangan-karangan kau yakini. Kenapa percaya Talmud? Kenapa kau percaya Talmud itu masalahnya? Talmud itu sekarang gini, kenapa kalian ini Kristen percaya Talmud dan kalian juga percaya hadis? Kan aneh.
Siapa yang percaya Talmud? Ya, buktinya kau dari tadi ngambil Talmud gitin, kau ngambil loh, dari saya bilang Talmud itu karangan. Kau bilang Talmud itu orang ya, Torah. Ya, sejak kapan karangan, kenapa kau yakin? Kenapa kau ambil sebagai satu basic untuk berdebat? Orang Torah. Sejak kapan Talmud itu bagian dalam oral Torah? Sejak kapan? Lu belajar di mana? Talmud itu tidak termasuk oral Torah. Gua belajar sama Rabbi Tofia, jadi gua tahu struktur. Sekarang gua tanya. Sekarang gua tanya sama lu. Ini gua tanya sama lu ya. Ini benar nih, terakhir gua tanya sebelum gua sebelum gua mau kerja nih. Talmud itu beda. Okay. Sekarang gua tanya sama lu ya. Nih, ini sebelum gua kerja berangkat kerja. Jadi gua perlu tanya sama lu. Susunan mulai dari Torah, Nevim, Ketuvim itu setelah itu apa? Kitab suci Yahudi, coba. Loh itu tidak, selain dari Torah, Ketuvim, Nevi'im itu tidak termasuk kitab suci, brother. Kitab suci mereka itu sebenarnya. Lu sendiri tadi bilang Torah CBLP. Tadi lu mengatakan Torah CBLP atau oral Torah. Jadi bagi kami, lu mengatakan oral Torah atau Torah CBLP. Ya berarti Torah, oral Torah itu adalah bagian dari Torah. Torah CBLP, dengarkan baik-baik. Torah CBLP, sabar. Torah CBLP. Makanya sekarang gua tanya sama lu susunannya di mana. Kabar, ganti-gantian. Gini ya, Torah CVLP tidak termasuk dalam kitab suci. Kitab suci orang Yahudi itu cuma tanah. Salah. Torah itu sabar, kitab suci juga. Sabar, enggak bisa. Sabar. Itu sama aja lu bilang. Sabar, sama aja lu bilang YPB itu bukan kitab suci, lu enggak terima itu. Ganti-gantian. Enggak usah ganti-gantian, enggak ada timernya ngapain. Iya. Oke. Okay. Jadi ya, lu bilang itu bukan kitab suci. Lu sendiri mengatakan kamu bahwa itu Torah CBLP. Artinya itu adalah bagian dari Torah. Lu sendiri mengatakan oral Torah. Iya, Torah CBLP. Torah CBLP. Torah itu di dalam Talmud. Kitab suci. Jangan dulu. Torah CBLP apakah termasuk dalam Talmud? Torah CBLP termasuk dalam Talmud? Gimana maksudnya? Talmud termasuk enggak Torah CBLP? Talmud ya, termasuk ya, enggak Torah? Oke, sekarang lu nanya nih, gue jawab ntar gantian ya, gue nanya. Apa pertanyaannya? Banyak lu yang enggak mau gantian. Ya lu kan dari tadi lu enggak gantian, makanya gue jawabin terus. Eh mana ada, kok maling teriak maling. Kan yang maling lu kan enggak punya kitab, lu nyolong dari kita. Ya astaga iya. Gini brother, saya ajarkan kau ya. Oral Torah itu masuk dalam Mishnah, bukan Talmud. Jadi kalau kau mengatakan sekarang ini sudah begini. Saya bukakan. Edukasimu salah. Itu kamu belajar kau jangan online makanya. Loh, tanah, kemudian Talmud, kemudian Mishnah, oral Torah. Dia bukan di Talmud, dia di Mishnah, kemudian Halakha. Yang pertama Tanakh, yang kedua Talmud. Sabar, jangan potong, kau belajar dulu. Yang pertama Tanakh. Salah. Kita buktikan dia salah. Oke, yang pertama dia salah. Kita buktikan dia salah. Tanah itu Talmud ya. Dengerin saudara-saudara tadi dia mengatakan Tanah itu Talmud. Ganti-gantian. Ya oke. Okay. Ganti-gantian. Tanah. Ganti-gantian. Satu, ya kan? Ya udah ini kan gue lagi kasih data. Ganti-gantian. Abis tanah. Apakah itu tanah. Talmud? Abis tanah itu bukan Talmud. Bukumu salah, brother. Oh, nggak mungkin. Dalam Sefaria, ya. Sefaria disusun sama siapa? Salah nih. Sefaria itu sama siapa? Mishnah. Ya. Sefaria disusun sama siapa? Nah baru itu Mishnah. Baru gimana? Mishnah kan. Tanak baru Mishnah. Gedor. Tanak baru Mishnah. Tanak baru Mishnah. Tadi kau bilang abis Tanak Talmud. Salah kau bilang. Nah dia yang salah loh. Saya bilang Tanak tuh Mishnah. Setelah Mishnah Talmud. Enggak, Tadi kau bilang abis Tanak itu Talmud. Tak jelas. Salah. Ya. Kau bilang setelah Tanak Mishnah. Kau salah. Makanya kupingmu bersihkan. Orang kau bilang kau direkam di sini kok. Di sini kau bilang tadi habis Tanak Talmud. Bersihkan kupingmu. Ya, enggak, kuping kau yang salah. Tadi barusan kau bilang habis Tanak Talmud. Kuping kau dibersihkan. Saya bilang yang pertama Tanak. Buktikan kau bilang tadi habis. Yang ketiga baru Talmud. Kau yang salah. Ya itu benar. Saya bilang. Tapi yang kau bilang itu salah. Jangan kata itu. Lilis saja kau salah.
sama Rabi Agripa. Pokoknya salah semua itu. Enggak ada Rabi Agripa kalau kayak saya enggak mengatakan gitu. Saya kan saya telah tanah itu Musna. Enggak, kau mengatakan selatan okay. Tanah itu tadi Talmud. Yang pertama adalah tanah, kemudian Misna, kemudian Talmud. Sabar. Makanya jangan suka bohong lah. Okay, jangan suka bohong. Oke, okay, apa yang aja, pertama urutannya? Tanah. Yang ya, kedua. Sabar. Yang pertama tanah. Yang kedua Misna. Yang ketiga keempat itu Midrash. Kelima itu Halakha. Keenam itu Kabbalah. Ketujuh itu Liturgi. Putus. Kenapa? Gimana? Pertama apa? Pertama tanak. Oke, pertama tanak. Pertama tanak. Ya. Kedua misnah. Ketiga Talmud. Tiga. Talmud. Keempat Midrash. Nah, salah. Itu susunan dari punyamu. Susunan dari punyamu itu gak sesuai dengan kefaria. Ya. Habis Misna Gemara, baru Talmud, habis Talmud baru Perushim, habis Perushim Misna Torah, habis itu Arba Turim, oh, habis itu Shulchan Aruch, habis itu Shelot Uteh Shofar, habis itu apa lagi? Itu Shulchan Aruch itu termasuk dalam tafsiran sebenarnya. Habis itu Midrash, ya, habis itu Zohar. Habis itu Kabbalah, habis itu Sidur, Makzor. Jadi semuanya ada urutannya, sayangku. Dan urutan yang tadi sih ya lumayan lah, cuman kurang tepat aja. Iya, gini, brother. Gini, boleh ya ganti-gantian ya? Kalau kau mengatakan saya salah, berarti orang Yahudi salah. Kenapa? Yang menyusun ini adalah otoritas dari negara Israel. Ya, itu kan yang menyusun Sefaria, sabar, ganti-gantian lah. Yang menyusun Sefaria adalah otoritas dari negara Israel. Saya membaca dari otoritas Yahudi. Di sini dikatakan begini, yang pertama adalah Tanak. Tanak itu yang dikatakan sebagai kitab sucinya orang Yahudi. Kemudian yang kedua Misnah. Ketiga Talmud, di sini penyusunannya seperti ini. Keempat Misnah, Midrash. Kelima Halakha, keenam Kabbalah. Ketujuh liturgi, kemudian kedelapan ini Jewish Thought, pemikiran Yahudi. Yang menyusun ini siapa? Oh, yang menyusun ini adalah Yahudi sendiri, bukan Kristen. Orang Yahudi, paham. Otoritasnya di Israel. Kalau kau salahkan saya, kau salahkan juga otoritas Yahudi. Itu tulisan dari orang Yahudi loh. Udah. Iya, jadi jangan salah-salahkan orang sembarangan dong. Udah belum, emang salah. Saya ajarin makanya, saya yang belajar. Jadi kan enggak salah aja. Dong. Sefaria jadi salah gini, dong. Yang sabar lu. Jadi yang tulis di Sefaria itu bukan kronologis, tidak kronologis. Di susun itu salah, saja. Salah. Sefaria salah. Nah. Orang Yahudi yang menyusun itu salah tuh. Saya tanya, Misnah itu ditulis tahun berapa oleh siapa? Silakan. Sefaria salah ya, Billy ya. Sefaria salah ya. Enggak. Sefaria nggak salah karena dia tidak menyusun secara kronologis, dia hanya menaruh saja. Tahu dari mana itu bukan secara kronologis? Tahu dari mana? Oh ini kronologisnya, makanya kronologisnya saya ceritakan sama kamu ya. Misnah adalah kumpulan pertama dari oral Torah, ya dengerin. Low ideas, jadi ide pengumpulan Midrash itu kumpulkan dari masa kurang lebih 400 tahun, mulai dari tahun 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Makanya jangan heran di dalam kitab Tanakh, di dalam kitab Tawarikh itu ada Misnah di situ. Ya. Jadi susunannya tahun sampai tahun 200 Masehi. Nah, kita lihat Gemara sekarang. Nah, Gemara itu disusun periodenya dari tahun 2000 Masehi sampai 6000 Masehi. Gitu, Bapak Damian. Jadi susunannya begitu. Ini saya ngajarin company jadinya. Jadi tahun Misnah itu tahun 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Lalu yang kedua adalah Gemara dari tahun 200 Masehi dari tahun 200 Masehi sampai 600 Masehi. Baru habis itu ada Talmud, ya. Talmud adalah apa sih? Talmud itu adalah kombinasi atau penyatuan antara Misnah dan Gemara itu sendiri, ya. Jadi disusun itu tahun
tahun 600 Masehi sampai 1000 Masehi. Jadi susunannya begitu, Bro. Gitu. Iya, ganti-gantian ya, Bro ya. Sabar-sabar, saya buka dulu datanya nih. Ya, nih. Jadi biar jangan gua kasih data nih. Lihat ya. Jadi ini Misnah. Ya, Misnah itu tahun 200 Masehi sebelum Masehi ya. 200 BCE sampai 200 Masehi. Nah, baru yang kedua yang ketiga bukan Talmud, Bro, ya. Ini saya ajarin. Nih, dari tahun 200 Masehi sampai 600 Masehi. Nah, ini Gemara. Baru yang ketiga adalah Talmud disusun approximately disusun dari tahun 600 Masehi sampai 1000 Masehi. Jadi kurang lebih itu ada rantainya gitu. Ada sanatnya, Bro, gitu. Jadi kalau Bro tadi bilang pemahaman Bro adalah dari Misnah ke Talmud itu salah, Bro. Dari Misnah ke Gemara, Bro, gitu. Enggak, gini, brother. Jadi di Sefaria juga ada penjelasannya, misalkan nih. Tadi yang tadi Misnah kan itu kan tahu. Brother, don't call me your brother, woi. Okay, no problem. My enemies. Listen me. Ya, gini ya. Di dalam apa namanya Talmud itu tidak ada Misnah, tidak ada apa namanya oral Torah. Oral Torah, penjelasan tentang oral Torah itu dalam Halakha. Talmud itu dia tidak termasuk dalam oral Torah. Sebentar. Iya, sebentar, nggak apa-apa. Kau bisa bukakan Halakha. Di dalam Halakha itu dijelaskan. Sekarang ini aja kasih data. Seperti saya memberikan kamu data. Kasih data, jangan asal ngomong. Kau nggak ada data dari tadi ngomong. Saya salah sendiri, itu masalahmu. Itu masalahmu. Kamu bisa dibilang hoax karena kamu tidak menampilkan data. Di sini diuji kesiapan kamu sebagai debator. Loh, kalau nggak ada data, saya malas. Saya bacakan. Nggak bisa. Data. Di dalam Halakha. Sabar. Tunggu dulu, sabar. Di dalam Halakha itu ya, ada yang namanya Deddy Wijaya. Ini nggak ada data nih orang nih, gimana nih? Aduh, kacau ini. Kita di sini mengedukasi penonton saya ini. Gimana mau konten, brother? Dengarkan ya, masalahmu lah. Kalau dari Halakha, tadi kamu cuma asumsi tanpa ada data, percuma. Lu yang asumsi. Nih di dalam. Di dalam Halakha itu ada Misnah Taurat. Tadi kau bilang abis Misnah itu Talmud, kau salah. Iya, itu udah kronologis sejarahnya. Itu sudah jelas saya tunjukkan dari 2000 sampai 200 sampai 2000 Masehi. Itu. Lah, ya, sebentar gini ya. Bahkan sebentar ganti-gantian lah, lu keterguncang banget. Enggak bisa. Di dalam Halakha kalau enggak ada data saya enggak mau. Di dalam Halakha juga ada sultan Halakhanya apa? Apa? Sultan Aruk. Sebentar. Sultan Aruk ini dia pun literasinya termasuk dalam Halakha. Nah, Halakha itu, sabar saya bacakan ya, dengarkan dulu. Halakha adalah kumpulan karya hukum yang memberikan tuntunan pada semua aspek kehidupan berakal pada Yahudi. Nah, di dalam Halakha itu ada Misnah, sabar. Ada Misnah Taurat. Di Misnah Taurat itu ada oral Torah, Torah lisan. Torah lisan itu tidak ada di dalam Talmud. Kemudian ada Tur. Salah semua. Kemudian sabar. Salah semua belajar kamu. Ada Sulhan Aruk. Ada Sulhan Aruk ini. Sulhan Aruk dia termasuk dalam Halakha. Jadi Halakha Sulhan Aruk itu dia juga termasuk dalam Halakha yang tadi lu kutip. Sulhan Aruk artinya apa? Sulhan Aruk ini seorang rabi bukan arti. Namanya rabi. Lo di sini rabi ini lo haram. Enggak ada rabi namanya Sulhan Aruk, coy. Enggak salah. Bukan nama rabinya. Astaga Tuhan. Haraf itu artinya apa? Ya, ini saya kasih tahu ya. Sulhan Aruk. Iya, Jabulu. Haraf itu artinya apa? Haraf. Sang rabi. Sang guru. Sulhan Aruk, ya, Sulhan Aruk dibilang sebagai haraf. Dia siapa?
bukan, bukan begitu pemahamannya sayangku. Salah itu. Loh, itu. Ya. Oh, oke, okay, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Salah. Yang nulis berarti salah. Yang nulis siapa? Yang nulis, yang nulis. Jadi, nah, gitu dong pertanyaannya. Jadi sulkan itu, sulkan itu meja. Sulkan itu meja. Jadi, aruh itu persiapan, meja yang disiapkan artinya. Jadi, penulisnya adalah nah. Nih, pakai data aja kalau saya mah. Tunggu ya. Sulkan aruh. Joseph Caro. Jadi Sulkan Aruch artinya meja yang disiapkan adalah penggulan dari hukum Yahudi tulis oleh Rabbi Joseph Caro. Jadi tidak ada nama Rabbi Sulkan Aruch. Jadi nggak ada Rabbi Sulkan Aruch, cok. Sulkan Aruch itu nama kitabnya. Ditulis oleh Rabbi Caro tahun 1567 disusun di kota yang bernama Sefat, yaitu di Israel Utara. Kita lihat data. Data. Sulkan Aruch. Gambar lo hitam. Artinya. Gambar lo nggak ada tuh. Kenapa? Oh, udah. Yahudi ditulis nama rabinya tahun 1. Jadi tidak ada nama rabi yang bernama Sulkan Aruch. Kitab Sulkan Aruch rabinya yang tetap. Putus-putus suara lu. Putus-putus suara. Hah? Ya, suaranya hilang. Halo. Kelihatan enggak?